seperti yang awak nampak, yang buat YouTube, yang buat vlog, perlu ada mikrofon. Sebelum ni saya guna mikrofon yang ada wire tu. Sekarang ni saya cari cuba yang mikrofon tanpa wire. Harga dia adalah 100 laku. Saya ambil yang dua lah. Yang dua mikrofon ni, dua mic. Okay, satu data dia. Ini nama saya tak pasti. Okay, ini dia punya. Semua tersacang dia lah. Okay. Jadi apa yang ada dalam kotak? Dalam kotak biasalah ada buku panduan. Okay. Satu mic, dua mic, satu detector dia. Jom kita lihat mic. Ya. Oh, dah cabut dia punya. Okey, kita lihat panjang dia punya ya. Ni dia. Okey. Ada tempat mengecas, titik C, ada klik. Okey. Jom besar dia lebih kurang. Ini duit RM5, awak boleh cuba lihat sendiri nanti. Haa ni, panjang sampai sini ya. Besar dia Okey, daripada sini ya. Daripada sini, hijau ni ke bunga tepi ni. Okey, panjang dia haa ni. Ni lah panjang dia. Haa, ngam-ngam dengan duit RM5 ni. Nampak tak panjang dia. Okey, dia punya detector dia ni. Kecil juga, titik C. Okey. Bahagian tepi ni mestilah saya rasa USB dia lah ataupun titik C dia kot. Pengecas dia lah, titik C. Nanti saya akan buat video suara menggunakan mic wireless ni ya. Okey, ini adalah bunyi. Sebelah sini ada laluan jalan raya. Bunyi agak bising. Dengar. Nanti kita akan cuba lihat bunyi wireless ah. Ini bunyi tanpa wireless, menggunakan headset saja. Bunyi agak bising ah. Di sini ada satu mikrofon, dua mikrofon, satu adapter dia. Kita senang je, ambil ni. Letak kat belakang ni. Titik C ni. Lepas tu, buka kamera. Okey. Cuba saran suara ini dalam 1 meter. 1 meter. Kalau clear, kita tahu ini dalam 2 meter. Okey, ini dah jarak dalam 3 meter. 4 meter. Clear tak lagi? 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter, 10 meter masih dengar lagi tak? 10 meter, 11 meter, 8 meter. Okey. Sekarang dah 60 meter. Okey, dalam meter ni pernah. Okey. Angkat. Kita dah 40 meter. Tapi saya. Okey. Dan anggar saya semakin dekat dengan jika anda pasang, bagaimana kualiti audio dia? Adakah masih mendengar bunyi-bunyi daripada kereta? Agak kuat sikit ya. Kereta ada sedikit bumping bahagian jalan raya, gegar-gegar kereta. Okey, kalau tak dengar bunyi bising ni, okey, cantik. Bandingkan dengan audio yang daripada sebelum saya menggunakan kadimin ni ya, ataupun wireless microphone ni yang ada pada
baju saya ni, kalau awak nampak. Ni, pada baju saya ni. Ini dia. Nampak masih hijau, baterinya tak silap saya, dia cakap kita dah 10 jam. Dan sebenarnya saya kalau 3 jam pun dah okey dah. Bateri dia. Okey. Baterinya dah 10 jam pun dah okey dah. Nampak tak? Dia berfungsi. Berfungsi ya. Okey. Apa-apa komen dulu. Terima kasih. Ha, ini audio daripada handset ya. Bunyi yang kuat lah. Nanti awak cuba bandingkan dengan audio yang saya menggunakan Academy tu. Wireless. Hello, cubaan 1 2. Okey, cubaan. Sebenarnya di sini audio saya berdalam 2 meter eh. 2 meter kalau awak rasa masih lagi okey kok. Tapi rasanya noise cancellation noise tu tak ada lah. Kurang baiklah. Cuba tengok balik dalam sini. Ini dalam 4 meter. 4 meter eh. Agak-agak awak 4 meter ni okey tak suara saya? Ini dah 5 meter dah kok. Ha, ini anggaran dah 5 meter eh. Kalau suara saya okey, saya rasa setakat ni dah 5 meter okey lah kok. 5 meter. Ada apa-apa boleh komen lah. Audio cantik. Noise tak okey sikit ke sesetengah.